Video ini disponsori oleh Myriad Social yang merupakan web 3 sosial media pada ekosistem Polkadot. Myriad, media sosial tanpa batas. Jadi, untuk daftar Myriad ini kalian perlukan Polkadot.js, wallet Polkadot.js. Jika kalian sudah punya Polkadot.js, bisa langsung sign in, pilih jaringan Polkadot, checklist, hubungkan, pilih akun kalian selanjutnya. Next, type password kalian, hubungkan, dan akun Myriad kalian sudah siap digunakan. Di sini kalian bisa ngelihat ini adalah berandanya. Lalu di sini ada menu untuk friend, ada friend list dan friend request. Kedepannya bakal ada social token untuk Myriad, bakal ada galeri NFT juga, dan di sini ada social media yang bisa kalian hubungkan, yaitu Twitter dan Reddit. Di sini juga ada wallet untuk kalian menerima token Myriad. Oke, jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar Myriad. What's up guys, welcome back to Central Boys. Berklik sama gue Fadli di sini. Ya seperti biasa, di hari ini bakal gue update lagi tentang chart-chart yang sebenarnya belum bisa banyak diupdate ya, karena harganya masih di situ-situ aja gitu bos. Ya jadi ya kita coba lihat aja deh. Kalau buat BTC sendiri ya masih sama lah, masih coba mendekati buat resistance trend line di sini. Tuh, tapi ini udah dia bikin double bottom lagi, double top pagi-pagi ya kan, bikin double top lagi di sini. Gini aja terus gitu, double top, double bottom, double top, double bottom ya. Typical ranging lah emang begitu. Ini dia bikin satu lower high. Ya ada bisa trendline dijadiin patokan. Tapi ini masih double topnya valid sih. Ya mungkin bakal turun lagi hari ini. Ya semoga ada keajaiban lah, bisa keluar dari range ini gitu kan. Terus bisa ada pergerakan impulsif yang bagus. Ini sebenarnya dari kemarin, dari ya bulan lalu kayak ini impulsif terus turun lagi, ini impulsif terus turun lagi. Ya ini belum ada ini. Ini kayak jadi cycle aja tuh. Impulsif turun, impulsif turun. Ini malah belum ada impulsif ya. Ya semoga aja bisa apa, hari ini bisa breakout lah gitu. Buat BTC ya. Ya alt-alt yang lain ya sama aja juga. Masih kurang lebih lah. Enggak banyak beda. Ini juga masih dibikin double top. Sini. Ya kan, sini. Nah kalau udah begini malah range-nya nih bakal jadi lebih gede nih dari yang kotak tadi tuh, kotak yang ini. Karena dia nih bikin double top ini, range-nya jadi lebih gede pasti itu. Dah range-nya jadi begini. Sampai kapan kayak gini? Ya, gua nggak tahu sampai kapan kayak gini. Cuma bisa iya gitu, mantap harga aja kan, kita nggak tahu waktunya gitu sampai kapan. Ya semoga secepatnya lah bisa keluar dari zona ini, zona ranging. Sama masih ranging ya kan. Nah buat yang ZRX ini belum record banget sih ya, karena ini sekalinya ditembus terus ada candle rejection gitu. Ya tetap hati-hati sih ini. Kayak buat jaring yang buy breakout ini gua batik cancel dulu deh. Kayak enggak bagus buy breakout di kondisi kayak gini karena banyak fake out-nya. Ini. Sama semua kan. Masih ranging. Tapi kayak kemarin ada yang kenceng. Wah ini rune. Gokil. Rune. Nah ini kenceng banget dia naik ke ini. Dari sini bottomnya wah 90%. 90% coy. Nih trendline-nya di sini. Trendline gedenya. Nih trendline kecilnya.
lagi mau coba di retest nih. Tenan kecil lah. Biar dia virgin. Nih, sini. Lower low di RSI-nya. Ini lower low. Lower high tapi sininya higher high. Koreksi incoming, brother. Buat rune. Kita bisa coba jaring ya sini. Karena dia trennya juga bagus nih, naik ya. 1 2 3 4 5. Coba jaring di trend line. Sini kisaran sini. Jaring di spot santuy aja ini. SL 10%. Coba sini. Spot jaring spot run di 5,4 sama di 5. Oke, ini buat run. Kita coba keberuntungan aja. Soalnya ini 4 hour-nya udah bearish divergence. Ini trendline udah 1 2 3 4 kali di retest. Kalau ini di retest juga mungkin dia bakal bisa jebol gitu. Dan target koreksi jauhnya sih harusnya bisa ke sini. Gitu buat run. So kita coba aja dulu dan tetap do your own risk and do your own research. Mesti setiap analisa. Buat sisanya sih masih belum ada yang signifikan ya. Masih di situ-situ aja gitu. Jadi belum bisa banyak yang diupdate. Oke, itu yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa buat follow Twitter kita di @desentraboys, Instagram di @desentra_boys, dan YouTube kita di @desentraboys. Oke, sekian dari gue. Have a good day.